Belum lama ini, media sosial dihebohkan dengan adanya vandalisme di sport center terkait dengan kata-kata protes terhadap penetapan PPKM di Kota Tarakan. Pihak Satpol PP pun mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap pelaku vandalisme tersebut. Kepala Satpol PP Tarakan, Hanif Matiksan, menjelaskan pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian, lurah maupun camat terkait adanya vandalisme tersebut. Namun ia mengaku masih belum dapat mengungkap siapa pelaku yang membuat tulisan itu. Hanif menjelaskan, jika Satpol PP juga sudah meminta keterangan dari beberapa RT setempat, bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak Polda untuk bekerja sama mengungkap hal itu. Selanjutnya ini kan sedang kita telusuri ya, siapa yang telah menulis itu sampai sekarang belum ditemukan. Dan juga kita minta bantuan kepada masyarakat setempat, bahkan Pak RT maupun dari kelurahan sudah bisa membantu membantu kami siapa-siapa yang mencoret dinding itu, khususnya untuk di mural yang pencoretan dinding. Nanti kita koreksikan kembali lah, kalau memang itu perlu dihapus saja. Tui Muhammad melaporkan.